Dengan keadaan berjerebu yang semakin teruk sekarang, masih ada segelintir lagi yang tetap merokok dan juga vaping. Itu persoalan yang dibangkitkan pengguna di media sosial. Timbul juga persoalan, adakah golongan perokok dan penghisap vape ini tiada kesedaran sivik? Melalui hashtag #haze, pengguna di Twitter menyuarakan rasa kurang senang dengan tabiat buruk perokok tega dan juga komuniti vapor. Malah golongan itu berisiko lebih tinggi terkena jangkitan pelbagai jenis penyakit berikutan keadaan jerebu yang semakin buruk. Timbalan Pengarah Kawalan Penyakit Dr. Zana Arifin Omar menjelaskan, golongan tersebut berisiko menghadapi jangkitan di bahagian paru-paru akibat asap rokok dan jerebu. Kedua-dua asap tersebut akan menyerang ruang paling kecil di saluran paru-paru hingga boleh merebak dan memberi kesan yang serius. Kementerian Kesihatan Malaysia juga melalui laman web rasmi mereka mencadangkan orang ramai agar sentiasa berada di dalam bangunan semasa cuaca berjerebu. Oleh yang demikian adalah penting untuk memastikan udara di dalam rumah tidak tercemar dengan pencemaran dalaman seperti asap rokok dan vape.